Ini sebenarnya sudah cukup aman ya. Kami atas nama masyarakat Duga dan lebih khusus masyarakat Bua, kami menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya. Kehadiran para anggota di sini adalah mengayomi, menjaga dan mengawasi dan melindungi masyarakat-masyarakat yang ada ini. Bukan mau membunuh. Dan masyarakat yang ada ini adalah warga masyarakat Republik Indonesia. Dan kita mempunyai merah putih. Kita mempunyai merah putih dan kebangsaan Indonesia. Dan bangsa Indonesia punya kewajiban untuk melindungi rakyat. Dengan tegas saya sampaikan bahwa TPNOPM ini adalah musuh bangsa dan musuh negara. Itu silakan, silakan kejar. TPNOPM adalah musuh bangsa. TPNOPM adalah musuh negara. Itu silakan, silakan kejar mereka. Tapi rakyat saya yang ada ini, satu orang pun jangan korban. Rakyat saya ini satu orang pun jangan korbankan. Kalau TPNOPM itu musuh bangsa, itu musuh negara, silakan kejar. Tetapi rakyat saya ini tidak boleh satu orang pun korban. Allah sudah ciptakan kita ini warna macam-macam. Iya toh? Mungkin saya dan Pak Bandrem ini kulit saja yang beda, rambut saja yang beda. Tetapi kalau buka kita punya hati semua dalam sama. Betul kah tidak, Pak? Sama. Tidak usah kita musuh-musuh, kita mau apa. Tidak perlu itu.
kau juga nanti akan mati. Kau hadirat Tuhan neraka ada tunggu kalau bunuh manusia. Ini yang paling penting. Saya tahu anak duga sekarang tuh orang pintar-pintar semua. Betul atau tidak? Betul. Ada yang sudah jadi pilot, TNI, Polri, sudah sekolah sampai tinggi-tinggi luar negeri, dalam negeri. Apa lagi yang kurang? Ya? Masyarakat ini yang memberikan suara kepada mereka. Saya maaf, saya bukan orang politik, tapi saya bisa. Saya perempuan, tapi saya bisa hadir di sini. Sudah, pada Anda saya bilang, pada Anda mati, saya juga mati. Kita sama-sama. Demikian, Tuhan memberkati. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang sama. Wah. Bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul di tempat ini. Hari ini lebih banyak dari beberapa waktu yang lalu saya datang ke sini. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ripka dengan Bapak Bupati. Kita sudah melakukan perdamaian. Tidak boleh lagi darah tumpah di tanah di Duga ini, di tanah Papua ini. Tanggal 24 kita sudah bakar batu. Betul Bapak Pendeta ya? Sudah bakar batu. Kalau menurut adatnya orang Duga, kalau sudah bakar batu tidak boleh ada lagi konflik di sini. Saya ikuti adat itu. Saya terima kasih kemarin kita bakar batu di belakang setelah perayaan Natal tanggal 24 siang. Ya. Kita datang ke sini dan saya pun tidak Natal dengan keluarga saya. Saya lebih memilih beserta dengan prajurit TNI dan Polri kita bernatalan dengan masyarakat yang ada di wilayah sini. Ya. Keluarga nomor 2, mungkin tahun depan masih bisa. Tapi tahun ini, kemarin tanggal 24 kita bernatal dengan masyarakat yang ada di Bua, Bulmulyalma sampai dengan Dal. Itu adalah bentuk kami mengasihi masyarakat yang ada di sini. Ya, jadi kalau ada helikopter TNI atau Polri, itu mau melindungi masyarakat, kita bawa makanan, bawa apa dan lain sebagainya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah. Izin penentuan dokumen, izin buat kamera. Izin Ibu Tuan. Saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih atas bantuannya. Kiranya Tuhan memberkati. Harus semua dapat pembagian. Semua harus dapat pembagian. Ringgal dulu. Puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, hari ini rombongan dari Danrem, Dandim, dan dari utusan provinsi bantuan kemanusiaan kepada mereka. Kehadiran TNI Polri ini adalah melindungi rakyat. Kita ini warga masyarakat Republik Indonesia yang dapat dilindungi oleh aparat pemerintah. Kami dari kabupaten juga terus mendukung pembangunan di daerah Duga ini seluruhnya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi Engkau.